Nah, Sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini tentu saja semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan. Kita pun mengetahui ternyata kali ini si Reno dan juga si Anita mencoba untuk mencuri barang-barang berharga milik Abimana. Namun untungnya ada Nayaka di sana ya guys, sehingga Nayaka pun bisa menggagalkan rencana mereka berdua. Dan apakah nanti Abimana pun akan sampai di rumah dan tentu saja akan memergoki si Anita dan juga Reno? Dan jika memang seperti itu, tentu Abi akan sangat begitu marah dan juga murka kepada Reno dan juga Anita. Abimana pun tidak akan menyangka jika mereka akan senekat itu mencuri barang-barang berharga milik mereka ya guys. Yang tak lain, Abimana pasti tidak akan pernah terima dengan semua ini. Terlebih lagi Eyang Marta yang saat itu juga tentu akan semakin begitu murka kepada Reno dan juga Anita. Nah Sobat Mimin, apakah nantinya Abimana yang sudah kelewatan emosi dan marah kepada mereka, akankah Abimana akan secepatnya melaporkan Anita dan juga Reno ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya? Dikarenakan lagi-lagi mereka selalu membuat ulah kepada keluarga Sudirja. Namun kita pun tidak tahu dengan Kinanti, karena Kinan adalah orang yang memang sangat begitu baik ya guys, tentu saja akan menghalangi rencana dari Abimana. Seperti biasanya nanti Kinanti akan mencegah Abimana untuk melaporkan si Reno ini ke kantor polisi, dikarenakan bagaimanapun mereka adalah saudara dan kita akan membalasnya dengan cara yang lain. Itulah yang nanti akan dikatakan oleh Kinan kepada Abimana. Dan mudah-mudahan saja Abimana tidak akan pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kinan ya guys, setelah Kinan mencegah Abimana untuk melaporkan si Reno. Dan mudah-mudahan hal ini akan secepatnya terjadi, karena kejahatan tidak akan mungkin selalu berdiri di atas. Nah Sobat Mimin, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.